Silakan Pak RT mau periksa rumah gue. Dasar RT on. Aneh. Si tuyul buluk ora nongol-nongol. Aduh, sini dulu, Bro. Apa sih? Kita ngecil dulu supaya tidak bisa dilihat sama Pak RT. Aku mau teh, percuma ngecil juga kelihatan sama Pak RT. Sudah tuyul. Kalau kita mengecil, Pak RT itu lebih nggak melihat kita lagi, Bro. Ya iyalah, terserah lo aja lah. Iya dong. Yo, tuyul bro. Di mana-mana ada tuyul bro. Ada si gombal, ada si gombel. Ada si gombal, ada si gombel. Kita mengecil. Pak, kita harus ke gudang. Ngapain? Menyelamatkan petasannya Om Bos. Oke, jaya. Berangkat. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ayo, Bal, buruan. Langsung aja, usah basa-basi sih. Bal! Ya! Halo! Enak, duduk. Di mana ini? Kok gelap? Waduh, gawat. Bal! Di mana lo, Bal? Gua kata gua gelap ini ngajak-ngajak siapa? Kok bisa sama? Waduh, aduh Bal, kemana ini? Waduh Bal! Ini ada kalian loncat-loncat nih. Itu kalian loncat-loncat sendiri nih. Paling-paling juga si tuyul buluk kayaknya. Gombal-gombal. Kita main lagi. Kalau mau buat belajar di kulkas, biar dingin tak ye. Ini semua kerjaannya si Unyu ini. Ayo kita membesar yuk. Iya, ntar lo. Gue masih pusing nih. Biar kita hajar dia. Iya, tapi ntar lo. Gue masih pusing nih. Aduh. Nah, aja gua kudu periksa semuanya. Makanya hati-hati Pak RT. Dasar. Bro, sengaja lu ya bikin jebakan buat gue. No. Gua keplak juga lo. Dasar hansip oon lo. Hansip. Dari mana lo, ha? Kebiasaan lo datangnya telat, eh. Mak, teh. Ambil buang air besar.
udah cebok kan lu ya? Ya udah sekarang lu ngapain berdiri? Tugas lu nih. Periksa ya, periksa. Ya, Nek. Ya. Pak RT gak bakal ada pokoknya. Rumah Jamrud tuh bersih dari petasan. Gue kagak percaya. Ada gak sih? Gak ada Pak RT. Gua bilang gak ada. Aman kan? Nggak ada sih, nggak ini. Nggak ada. Gimana yaudah. Pak RT? Yaudah kalau nggak ada, ayo deh. Udah. Kita kemon. Ini gimana ini? Mau pulang aja, buat mandi di rumah. Lo nikmatin, eh? Aman. Tereng tereng. Jangan bergerak. Sampian juga bagaimana? Saya sudah kayak James Bond. Sampian kayak tikus. Ya kan musiknya begitu. Aku pernah nonton TV sih. Ini udah cantik aja. Lunjuk begitu. Lo, pokoknya ini malam kita harus bongkar. Tahu gitu tadi, saya bakal linggis dari rumah tadi. Bongkar apa? Lo bongkar apa? Bongkar pedagang petasan. Oh. Kenapa jangan rumah? Petasan. Ya jangan. Jangan kencang-kencang dah yo. Tuh. Ada si gombel-gombel lagi pada ngoyoy. Jadi kita apain ya? Ini. Pan. Jomblo punya ide dah ye. Pan. Entar. Tuh, jorok ya. Tereng, tereng, tereng. Pipis ya? Pipis sampean ini bagaimana? Ini apaan? Ini minyak pelumas. Ini mau tak lempar. Hah? Biar lantai jadi licin. Cerdas. Jangan sampai kencang-kencang cerdasnya nempel di sini saya. Ya, target kecolok. Sudah, lakukan. Oke. Kenapa ketawa? Orang dia nggak bangun? Cari-cari yang lain, yang lebih jitu. Kita mesti bikin apa ya? Bikin apa? Bikin kue. Mana bikin kue? Cari yang lain dong. Apa dong? Ide-idenya biar tuh. Bikin keributan Bayu. Gak boleh, terlalu beli mama. Gue gak boleh keributan. Maksudnya bikin suara yang gajung. Bukannya berantem Bayu. Boleh. Kekerasan. Bukan kekerasan, keributan Bayu. Atuh, tuh atuh. Kelamaan, satu, dua, tiga, dua, tuh. Itu pin ya. Atuh, dua, tiga. Akhirnya dia bangun juga. Sumpuhnya tuh paling magic gitu, ngapain sih lagi? Magic, ayo kita kejar. Sini kejar kayo. Nyo. Kemarin itu di sini nyo letak nenuk. Apaan? Kambing? Kambing. Angsa. Petasan dah yo.
Biasanya kan mana di mana anak kambing saya. Bentar, uyu ke Kerawang dulu ya. Ngapain ke Kerawang? Di Kerawang. Kalau ke Kerawang mau beli beras. Di Kerawang itu melihat di mana ya, posisi pada saat itu. Itu maksudnya. Mana? Itu, di situ. Oh, di sini. Heh, sono lo. Awas ngadeg, Bro. Bener kali. Ide, sekarang lu ambil sumbunya. Cari kemari cepet. Kita cari sumbu yang panjang sih. Iya, bakal makan besar dong, Tayo. Lu badokan mulu yang diurusin ya. Enggak dong tuh petasan. Artinya pesta besar, Tayo. Enggak dong petasan, enggak dong. Oh, pesta petasan, Tayo. Iya. Diam situ lo. Dadah. Bye-bye. Ayo. Cie-cie yang ada temen sama temennya. Iya. Makanya lu tuh jangan jual petasan. Ya. Udah. Jangan bikin ribut, eh? Eh, buset. Waduh. Siapa yang masak petasan nih? Udah deh, Pak Rete. Mendingan sekarang kita ikutin kemana arahnya tuh petasan. Nanti juga bakalan ketahuan siapa yang nyalain. Ayo. Waduh. Tio-tioon. Lu lagi pada ngapain? Petasan gua pada berantakan. Aduh bos, lagi olahraga ini bos. Iya bos, aku lagi fitness. Oh, olahraga. Sini gua bantuin lu. Aduh, ini siapa yang numpahin oli di sini? Justru itu, bos. Awas lu, gua bersihin petasan gua, dagangan gua nih. Aduh, berantakan semuanya. Kayaknya ada yang gak beres nih. Kenapa gak beres? Bogus kan? Iya. Itu tuh kayak kena apinya kebab gitu. Ih, cakep. Itu sumbu kebakar lagi. Waduh, ini dia nih. Gomber, selamatkan. Siap, bos. Itu rumah gua pasukan kodok Oon. Oh, itu rumah bos. Iya. Irfan, maafin aku ya. Nah, ini aku udah ngejauhin kamu. Iya, Van, aku juga minta maaf ya. Iya, teman-teman. Aku maafin kok. Ya. Aku kenapa apa kita tahu aja? Ya tuh. Iya. Ya, terima kasih ya. Di sini nih. Ya, mau cari apa, Pak? Mas, saya mau cari baju koko yang paling bagus, yang paling mahal. Yang mana? Langsung dibayar. Bapak gimana sih? Kalau mau cari baju yang mahal dan bagus, jangan di sini, Pak. Di mall. Waduh, ini kan kaki lima, Pak. Ya udah, yang ada yang mana deh, biar dibayar langsung. Masih ada sih satu lagi. Nah, mana, Pak? Tapi baru aja laku, Pak. Mau baru dibeli sama anak yang sono itu, Pak. Waduh, Irfan. Papi. Waduh,
Tapi Andre maunya cuma baju yang beli sama Irfan. Itu kan paling bagus. Kamu mau baju yang dipakai sama Irfan? Iya. Pasti kamu dapat. Ya udah, pokoknya baju yang sama Irfan pasti kamu pakai pas lebaran. Ayo. Ya. Loh, ini terus gimana nih? Astagfirullahaladzim, ngagetin aja nyuk. Irfan bingit, roman-romannya lagi seneng bingit nih. Seneng banget aja, bukan seneng bingit. Gaul dong makanya, bahasanya gaul, hello. Oh hello, gaul gitu ya. Gaul lo keles. Iya dong. Nih, Irfan tadi beli baju koko buat lebaran nanti, ntar Irfan pakainya ntar di lebaran salim-saliman tuh. Keren kan? Keren kan? Tuh, oh, keren. Tok PPGT. Tok bangget. Alhamdulillahnya. Keren kan? What go? Astagfirullahaladzim. Oi, kembaliin itu baju Irfan. Ayo, kejar yuk. Bo. Songgeng, kejar! Wah, sembarangan. Alamak. Eh, nyok, tunggu aja yuk. Bo. Ya, ayo mas. Salahin tiang, kenapa tiang ada di situ deh yo? Kenapa jadi nyalain tiang? Sebelum adanya tuh lu, tiang udah lebih dulu. Tuh kan gara-gara lu tuh ketinggalan tuh jejak kita masih gombal-gombel. Lu mau rumah taji gak bisa ngomongin tiang lu. Oh, mana tayo?
Waduh, balik lagi sini. Ada ya? Ada lah yuk. Coba di situ ada kan? Aduh, kemana? Kita lihat sini dah. Kita lihat jejaknya dulu nih. Harus ketahuan jejaknya ini. Iya, makanya. Mana? Situ kali kan situ. Di kolong mobil ini tidak ada. Hai. How are you? Wah, ya. Seru banget. Mungkin nggak ke sana? Ada yang aneh. Ba-ba-ba-ba, tapi ini bagaimana? Hah? Itu hanya pikiran deh, onyo saja, Tayo. Hai, how are you? Apa ya? Iya. Ayo, jalan, Tayo. Bukalah. Oh, bolak-balik. Iya, udah nyari mangsa. Hai. Onyo-onyo yang onyo. Kita itu lagi mengejar tuyul-tuyul busuk ya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Oke. Sekarang gini aja. Kita bagi tugas, kita berpencar. Ya, siap. Laksanakan. Udah, dono, cepat. Maaf, numpang tanya nenek. Apa tadi nenek ngelihat ada tuyul? Dua tuyul. Yang satu pendek, yang satu semampai. Semeter nggak sampai. Kau iya, Bu. Oh, mohon maaf ya, mengganggu ya. Mau ngomong, namanya siapa dah ya? Boleh dong kenalan. Jangan begitu, neneng. Bobo ditanya nama aja, pantat abang main tepak aja. Duh, neneng. Boleh minta pin bebenya aja ya? Wah, ketahuan nah. Sekarang ke kamu ya. Neneng, tenang neneng. Jangan ngalangin neneng. Aduh, neneng, neneng, aduh, bisa kegerotok ini neneng, aduh, neneng bangun, neneng, aduh, neneng, aduh, neneng bangun, baju lebaran Irfan, kabarnya di mana ya? Tuh. Halo. Kan dingin. Nih, bajunya udah Unyu ambil. Nih, sekarang Ismail. Jangan manggil gitu. Emang rezeki enggak kemana. Makasih ya, Nyuk. Iya, sim. Thank you.
Itu dia, Pucang Bangor. Andre dan Rapi. Halo. Tapi kok nggak bawa baju lebarannya si Irfan? Di kemana ini? Bunyi jadi binun. Halo. Waduh. Aduh, gentong air. Nggak di mana-mana kerjaannya. Moyoy, terus. Dasar derlus. Nyender pulus. Ini tangannya. Blok! Oi, bangun. Nenang. Bapak. Neneng mana? Neneng siapa? Loh, Neneng kemana? Waduh, Neneng ada yang guling. Neneng mana? Neneng anjar wati. Neneng wajahnya mana? Ada yang guling aja deh. Neneng ada yang guling. Neneng. Siapa Neneng? Wajah jomblo. Pacar dari mana? Nama lu aja udah jelas-jelas jomblo, Mali. Karena banyak udah ganti sekarang Justin Bieber. Justin Bieber. Ngaca makanya. Kalau ngaca tuh di cermin, jangan di aspal. Makanya di aspal bisa ngaca. Ya jadi ini kayak lu begini. Pede, so GM. Ganteng ya. Takut nih beneran. Ada embus bungun. Embus, ada apaan? Tuyul-tuyul oon, pada kangen sama Om Bos Jamrut kan? Kangen. Kasih tahu enggak ya? Dikirain dia mau ngasih selawat karena sedang berduka jomblo tayo. Iya, duka lu, bentar aja dikubur lu. Bo. Om Bos Jamrut ada hadiah buat kalian. Hadiah, Bro. Mau tahu hadiahnya? Ya. Jaring lo sama jaring tuyul kagak bisa lepas. Rominyak dibanin aja sih. Babo bising. Aduh, lepaskan. Sekarang gua mau nanya sama lo, di mana lo simpan bajunya Irfan? Unyu nggak tahu, bos. Nih, jomblo kali tahu. Kau lempar ke jomblo saya yo. Lempar apa? Sama, jomblo juga nggak tahu. Berarti lu milih dikurung di dalam botol seumur hidup lu. Kisut, emang nenek-nenek barangan aja. Jomblo Unyu masuk ke dalam botol. Lo gak akan bakal bisa keluar dalam botol. Om Bos, gue rinunya dari mari. Biarin aja nih si jomblo di mari. Dua-duanya Om Bos, jangan sendiri-sendiri. Masukin juga berdua Om Bos. Jamrut menang. Gua kurung lo seumur hidup. Rasain lo, tuyul oon. Jamrut! Ini botol kemana nih? Ketawa lagi. Abos! Akhirnya berhasil juga.
Eh, Jamrut. Iya, Pak RT. Gue mau interogasi lo nih. Waduh. Gue dapat laporan, eh. Si Andri katanya udah ngerampas bajunya si Irfan. Maksudnya, Pak RT? Bajunya Irfan udah dicolong sama anak. Yuh! Ah. Eh, Pak RT, mohon maaf nih ya. Saya itu udah beliin baju yang banyak untuk Andre. Ngapain ngambil bajunya Irfan? Nggak mungkin, Pak RT. Emang ada buktinya? Hah? Nggak ada sih buktinya. Belum ada maksud gue. Kalau gitu, sayonara, goodbye, ciao. Nggaknya sopan ya, tongong ya. Emang benar juga sih, kita nggak ada bukti. Iya. Yaudah, Kemon. Mak, ini sakit. Aduh, apa sih? Aduh, barat, timur, selatan, utara, mana, tayo? Apa itu? Burungnya terbang. Aduh, iya burung banyak, nyo. Tembak aja, nyo. Jangan ditangkap, nyo. Aduh, ketangkap nggak, nyo? Terbang. Aduh, tak tangkap semua nih. Burungnya, salah tangkap, ya. Aduh, burung. Aduh, gimana caranya kita keluar, nyo? Coba kamu berpikir, nyo. Barangkali kamu punya ide. Berpikir. Begitu, nyo. Berpikir. Nyo punya ide. Bro. Apa? Coba aja kamu sembur. Siapa tahu nih botol pecah mesti kita bebas deh. Kayak ikan koki. Udah cepat coba. Ha! Pecah kagak malah panas omblak. Masalahnya ini botol anti api sepertinya. Gimana sih ah? Jangan nangis, udah minum susu aja nih. Bimbas. Coba sekali lagi, sebut lagi. Bal, kita harus cari boneka sama baju yang kelempar tadi, Bal. Iya, kalau nggak ketemu, kita tidak mau membahas, Bel. Cerdas. Internet profesional. Wah, Bal. Hah? Boneka sama bajunya itu udah ngumpul di situ, Bal. Wah, cakep dong. Wah. Hehehe. Ayo. Kita ambil yuk. Iya. Makin panas. Ini di dalam botol apa? Suara yang open, enak dengarnya nih. Menggagalkan rencana ya enggak? Heeh. Jelasin dulu ah. Wah? Hah? Wah! Apaan? Apaan? Itu. Siapa? Siapa? Ngapain lo masuk botol lo, Nyo? Orang udah mau lebaran masuk botol. Dia mau lebaran di botol kali. Kasihan deh lo. Aduh. Onyo. Onyo. Ya elah. Ya nasib. Biar kita boleh keluar. Berpikir. Pendingin, lepasin Unyu. Biarin mari, biarin dia di sini aja. Aduh, obat ayo. Gerah, panas. Om Bro, baju lebaran Irfan direbut tuh sama Gombal Gombel. Sekarang kita bertiga kejar tuh Gombal Gombel. Ayo. Yaudah, kalau gitu kita kejar yuk. Capcus. Ayo roket kejar terus, Om Bro.
untuk anak kesayangan gue, Andre, paling ganteng di kampung Boyok. Bukan, tuh bentar lagi Om Bos udah kelihatan tuh. Nyok. Yes, dapat juga. Kenapa direbut nyok? Aduh, awas lu nyok ya, gua tangkap lagi lu nyok. Hahaha, tuh dia nih, gua tembak lu nyok. Oh, aduh, bantu. Hei, wah, ada penyerangan dari belakang. Ini nggak bisa ngeles lu, ha? Wah! Waduh, ngeleset nih. Nih. Oh. Hampir. Bu. Ini kena lo nyok. Ha! Waduh, baju gue nih. Baju. Kalau gitu, saya permisi dulu nih. Oh iya. Ding-ding-ding-ding tuyul. Ding-ding-ding-ding unyu. Di sini. Ding-ding-ding-ding tuyul. Ding-ding-ding-ding unyu. Di sini ada tuyul. Selama lagi kita. Pak RT. 3 kali selama. Pak RT. Juga buat semuanya. Di hari raya ini. Saya mau minta maaf. Atas kesalahan yang pernah dibuat. Semoga bisa diperbaiki. Di lain hari. Sok gak punya dosa. Memang banyak ya. Same-same Jamrut. Gue juga sebagai RT di sini minta maaf ya. Kalau ada salah-salah kata salah-salah perbuatan ya kan. Makanya di saat yang fitri ini inilah kesempatan kita saling maaf memaafkan. Kalau gitu saya permisi dulu nih. Oh iya. Mari, Pak. Jamrut. Baru lu minta maaf sama gue, masih anget tuh ucapan. Lu bikin dosa lagi. Kaki gue lu injak. Gak sengaja, Pak RT. Oh iya. Yang namanya orang nggak sengaja, kan? Ya, kudu kita maafin. Kan nggak sengaja. Gue maklumin. Mari. Aduh! Kakinya. Aduh, nyakit. Kakinya. Gue sengaja, soalnya gue gedek sama lu. Neng Mirna, ke rumah Mas Jam-Jam ya. Udah banyak lontong. Sama anak-anak semua boleh makan dah. Iya, semuanya ya. Pak RT berdua aja. Gimana, Teh? Supaya insap, Teh. Tombot, Teh. Nyakitin hati perasaan anak, Teh. Aduh, hati. Hansip, lu jangan mikirin si Jambut kapan tobatnya. Yang dia perluin, apa? Hidayah. Amin. Dia perlu hidayah. Amin, Allah. Amin.
jadi inget di kampung ya. Iya benar. Kesal sama apa? Inget mama. Inget siapa? Mama. Emang lo punya mama? Ada. Di mana? Kantong. Kantong? Mm-hmm. Aduh, aku juga sedih. Kenapa? Pokoknya sedih deh. Kenapa sedihnya? Ini kejepit. Sorry, gak sengaja. Iya. Gue pikir apa bener-bener. Iya, makanya. Hah? Wah. Kok berisik? Wah. Ada tulisannya. Eh, mata. Bapak. Perasaan lo bener juga, Pak. Kenapa? Itu. Wah, ada wah. Berlari-lari loncat sana loncat sini.